Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah ila yawm al-qiyamah. Allahumma fa salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi wa man tamasaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yawm al-qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memanfaatkan waktu pada zuhur kita sampai dengan mungkin sekitar jam 1 untuk melakukan satu, bukan penambahan materi, karena akhir bulan yang lalu kita sudah menuntaskan sampai dengan periode kedua cikal bakal kerajaan Arab Saudi yang kita sepakati sementara ini dengan istilah era Riyadh, kemudian sebelumnya era Diriyah. Sebelum kita masuk kepada fase yang ketiga, ingin saya melakukan atau mengajak semua pemirsa yang ada di sini untuk melakukan semacam evaluasi secara umum kedua periode tersebut, supaya ketika kita nanti mengamati apa yang terjadi setelah ini, kita punya bahan refleksi. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa melihat polanya, kita bisa melihat benang merahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah saya mengapresiasi ini buatan apa namanya, panitia ya. Bagus, ini cuma satu saja, kurang sedikit, sudah naik cetak katanya, tapi antara Fahad dengan Raja Salman ini harusnya ada Raja Abdullah ya. Tapi sudah saya tambahkan di sini, tambahannya itu di plastiknya gitu. Jadi nanti mungkin bisa diedit lagi sedikit, supaya karena memang antara Raja Fahad dengan Salman ada Raja Abdullah dari tahun 2005 sampai 2015, 10 tahun Yang kedua, kemarin malam beberapa hari yang lalu saya sudah membuatkan juga tabel nasab dari Muhammad bin Abdul Wahab sampai dengan Abdullah bin Abdul Wahab, kemudian ada Salman bin Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian ada Abdul Rahman bin Hasan, Abdul Latif bin Abdul Rahman, Abdullah bin Abdul Latif. Nah, itu enam ulama, orang menyebutnya enam ulama Wahabi ya, yang menjadi partner dari dua periode ini. Dari Muhammad bin Abdul Wahab sampai dengan anaknya Abdullah bin Abdul Wahab, itu di periode pertama. Nanti periode kedua ada Sulaiman bin Abdullah, loncat tidak langsung ke anaknya Abdurrahman bin Hasan, kemudian Abdul Latif bin Abdul Rahman, kemudian Abdullah bin Abdul Latif, itu yang terakhir sampai dengan periode terakhir di sini. Nanti kita bahas juga itu, karena ada beberapa pantauan kita dari dua periode ini menunjukkan kalau di dalam beberapa fase tersebut hubungan antara keluarga Ibnu Suhud dengan keluarganya Ibni Abdul Wahab, makanya disebut perpaduan antara Suhudiyah dengan Wahabiyah di dalam beberapa buku ya, tidak semua sepakat dengan penamaannya, kemudian menjadi satu fakta tersendiri, satu ikatan yang terus menerus kurang lebih hampir 300 tahun sampai dengan sekarang. Oleh sebab itulah keluarga besar dari Muhammad bin Abdul Wahab ini disebut dengan keluarga, ada yang mengatakan Al-Syeikh, ada yang mengatakan As-Syeikh saja, keluarga besarnya ya. Dan itu jaminan untuk kemudian menduduki posisi mufti, posisi tertinggi religi, ya institusi religi yang ada di dalam kerajaan Saudi Arabia. Sudah pernah ada pernikahan-pernikahan di antara kedua keluarga itu. Yang paling monumental mungkin adalah ketika yang saya sebutkan terakhir tadi, Abdullah bin Abdul Latif itu kemudian menikahkan anaknya Tarif
atau Tarfah, ada yang mengatakan begitu, dengan raja yang muncul di sini awal dari kerajaan Saudi yang modern. Sudah tidak disebut lagi Riyadh, tidak disebut Emirat Riyadh, tidak juga disebut Emirat Diriyah, sudah Saudiyah nantinya di sini kalau di bawah sini. Menikah dengan apa namanya anaknya Abdullah bin Abdul Latif, kemudian melahirkan anak yang namanya Faisal yang kedua ini, yang kemudian menjadi raja juga, termasuk di antara yang raja Saudi yang paling apa namanya paling vokal dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Nah, di sini kita akan lihat apakah nanti lebih beberapa pertemuan setelah ini ya, mengapa kemudian pembelaan terhadap Palestina ini tiba-tiba mengurang dan seterusnya. Seperti itu kita akan lihat, tapi belum sekarang. Sekedar gambaran dulu apa itu semuanya. Baik, satu, faktor iklim. Kenapa dibahas faktor iklim di kajian sejarah? Ya. Faktor iklim ini ternyata Jaziratul Arab, atau kita disebut, kalau kita saya bukakan petanya dulu, itu memang sebagian besar wilayahnya adalah wilayah tandus, kecuali di beberapa bagian Oman, beberapa bagian Yaman, dan perbatasan antara Yaman dengan Arab Saudi, ya, daerah Jazan, daerah apa namanya di selatan itu yang masih banyak hijau-hijau. Selebihnya hampir semuanya pada pasir. Bervariasi tentunya ya. Ada tempat-tempat seperti di Madinah, di dekat Makkah yang seperti ini. Saya keluarkan dulu petanya supaya kita kapan saja bisa pakai nanti. Jadi yang disebut dengan Jazirah Arab ini tentu saja dari Oman sampai ke Yaman, sampai ke perbatasan Yordan, Yordan tidak masuk, kemudian perbatasan Suriah dan perbatasan Irak. Nah, ini begitu di wilayahnya. Sekitar kalau saya lihat di apa namanya internet 3,2 juta kilometer persegi, cukup luas. Sekali-kalinya waktu di mana satu jazirah Arab ini pernah dibawa satu kepemimpinan itu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlanjut di zamannya tentu saja Abu Bakar, walaupun kita tahu di zaman Abu Bakar ada perang Riddah, perang di mana setelah Rasulullah wafat banyak suku-suku ini yang kemudian melepaskan diri. Kalau secara ilmu politik begitu sesuatu negeri melepaskan diri maka dia harus di peta pun harus dihilangkan dulu. Sehingga ada masa-masa kurang lebih 2 tahun di mana kemudian 1 tahun di mana kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berhasil menyatukannya kembali. Di zaman Umar bin Khattab wilayah ini semuanya sudah terkonsolidasikan plus wilayah tambahan-tambahan dari Persia maupun dari Bizantium. Jadi kalau mau dianggap sebagai satu kesatuan, maka wilayah ini di bawah satu pemerintahan hanya di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang ujungnya itu Ali bin Abi Thalib. Kalau nanti yang versinya apa namanya Umar bin Abdul Aziz nanti lain lagi cerita. Iklim jazirah yang rata-rata tandus ini mempengaruhi mempengaruhi tentu saja cara manusia berbudaya di situ. Sehingga tidak ada manusia yang hidup sendirian, tidak ada individualisme di situ. Yang ada adalah kamu dari keluarga mana, dari suku mana, dari bagian mana. Sehingga wajar kalau kemudian kita memperhatikan nantinya di zaman yang kita amati sentimen kesukuan itu tinggi. Dulu bisa diredam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah membawa al-Islam yang menyatukan innamal mu'minuna ikhwatun, menjadikan semua orang-orang yang tadinya bermusuh-musuhan ini kemudian menjadi satu keluarga besar, yaitu keluarga kaum muslimin. Efeknya adalah nanti kita lihat lagi efeknya lagi. Suku-suku ini kemudian yang kecil-kecil cenderung kemudian kalau ada musibah, ada peristiwa besar, mereka cenderung bergabung menjadi satu. Tapi ada saatnya di mana kemudian nanti suku-suku ini yang besar-besar ini kemudian mengalami perpecahan-perpecahan. Ya. Kalau teori masalah teori kebudayaannya adalah ketika orang sudah tidak cukup lagi bisa menampung manusia untuk hewannya, untuk makannya, untuk minumnya dan sebagainya, maka terjadilah perpecahan. Itu perpecahan yang natural. Sebelum era minyak, minyak ditemukan dari 1920-an sudah dilakukan eksplorasi. Tapi baru betul-betul keluar minyak itu bisa diekstrak dari bumi, bisa diambil, ya tentu saja dengan bantuan pihak-pihak asing tahun 1938. Jadi baru, ya belum ada 100 tahun sebenarnya minyak itu mulai dieksploitasi. Sebelum itu
tidak cukup resources di Jazirah Arab untuk kemudian menopang satu kesatuan yang utuh, satu entitas politik, satu negeri, satu kekhilafahan, begitu saja. Loh, kenapa kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin bisa disebut iya? Karena memang di zaman Umar bin Al-Khattab wilayah pertambahannya tidak lagi wilayah Jazirah. Ya, sudah keluar, nanti di zaman Umar ada Mesir, kemudian ada Syam, kemudian ada Irak, dan sampai bahkan sebagian Iran, sebagian besar Iran ketika Persia itu jatuh. Nah, itu surplusnya luar biasa. Ya, surplusnya luar biasa. Ya. Oleh sebab itulah kemudian di era Diriyah sampai dengan era Riyad, di sini saya hitungkan secara umum, kalau era Diriyah itu dari tahun 1742 sampai 1818 kurang lebih 70 tahun. Kemudian era Riyad itu antara 1824 sampai dengan 1891 sekitar 67 tahun. Katakanlah kita bulatkan jadi 70 tahun semua, ya. Berarti 70 kali yang ini masih berlangsung. Karena masih ada Raja Salman sekarang. Tidak ada tanda-tanda kerajaan Arab Saudi ini bakal pecah-pecah, enggak ada sebenarnya. Jadi yang bisa kita hitung baru 70 tambah 67. Lalu 70 dibulatkan 140 tahun. Oke. Minyak baru ditemukan, nah, minyak nih, faktor minyak. Kenapa kemudian di media sosial saya juga saya mengusulkan besok-besok kita harus telaah ini. Karena apa? Yang membedakan antara yang satu dengan dua dengan yang tiga nantinya adalah yang tiga ini langgeng karena ada satu resources yang kemudian bisa dipakai untuk mempertahankan tentu saja keutuhan satu kepemimpinan, kan? Namanya negara perlu wilayah, perlu aparatus, perlu sistem, dan perlu pengawasan. Kalau ditambah di tengah-tengah daerah yang sering perang, tentu saja diperlukan angkatan bersenjata. Jadi, satu, hancur sama Mesir. Kenapa tidak ada resources yang bisa diandalkan? Nggak mungkin berhadapan dengan Mesir dengan persenjataan yang sudah canggih. Yang kedua, kalah dengan pesaingnya yaitu Ibnu Rashid, Muhammad bin Rashid, keluarga Rashid. Kalah juga. Yang ketiga, nah, nanti kita akan melihat berkali-kali menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak sedikit, tapi mereka bisa bertahan. Tentu saja salah satunya, salah satu faktornya adalah kuatnya backup dana itu. Tapi itu di tahun ini sudah mulai mengering juga. Sehingga kemudian Muhammad bin Salman, yang sering disebut MBS, ya, Mr. Everything kalau istilahnya, kalau di Riyadh itu, ya, Mr. Everything ini, karena dia mengurusi segala seluruh aspek, menteri ini, menteri ini, menteri ini, kementerian-kementerian di bawah dia sebagian besar. Nah, ini membuat visi 2030, yaitu kemandirian ekonomi Saudi bergerak dari ketergantungan minyak menuju sektor-sektor jasa yang lain. Nah, ini kan berarti mungkin saja ini ada fase keempat. Ini kan satu sejarah yang masih terus bergulir. Beda kalau kita mengamati Turki Utsmani sudah selesai. Mengamati Khulafaur Rasyidin sudah berakhir. Mengamati misalnya Abbasiyah Umayyah sudah berlalu. Yang ini kita mengamati masih berjalan. Itu masih berjalan. Ini tiga, faktor iklim tidak bisa dianggap satu faktor pinggir saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada faktor religius atau institusi keagamaan. Ya, itu kalau buku yang agak sedikit tendensius mengatakan Wahabinya itu. Tapi kalau buku yang di tengah-tengah, faktor adanya para alim ulama dari keluarga besar Muhammad bin Abdul Wahab. Ini nanti kita akan bedah lagi ini secara umum dulu. Setelah masalah Khulafaur Rasyidin, itu pusat kekuasaan kita tahu. Ketika Khulafaur Rasyidin selesai, pusat kekuasaan itu pindah dari Madinah menuju Damaskus. Ya. Mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, itu kedudukannya tidak di Damaskus. Ali bin Abi Thalib saja sudah tidak di Madinah. Lebih banyak menghabiskan waktunya di Kufah, di Irak. Ya. Jadi shift gitu. Dari Madinah, shift ke Irak. Nanti di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, awal pertama Daulah Umayyah pindah ke Damaskus. Sampai dengan tahun 750 Masehi, nanti setelah ada revolusi Abbasiyah, pindah ke, awalnya pindah bukan langsung ke Baghdad, karena Baghdad belum dibangun, pindah ke Samara. Jadi Baghdad. Split dua dia. Satu lagi ada, jadi untuk pertama kalinya kita punya dua ibu kota waktu itu. Satu di Irak, yang satu jadi di Cordoba. Ketika mau apa Umayyah sisanya ke Cordoba. Setelah itu kita menemukan banyak perpecahan-perpecahan. Akhirnya pernah sekali waktu ketika Mamluk yang berkuasa, ibu kotanya pindah ke Al-Tahirah, ke Mesir. Nanti fase terakhir pindah ke Istanbul ketika Daulah Utsmaniyah. Nah, itu secara keseluruhan perlu kita ambil kesimpulan. Ya, kita enggak nambah data, kita nambah faktor cara kita melihatnya saja.
Ketika muncul entitas politik di era Diriyah era pertama, ya, ditopang oleh gerakan Muhammad bin Abdul Wahab yang banyak disebut juga apa masalah pendekatan kuritan, ada yang mengatakan apa namanya mengaktualisasikan pandangannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seterusnya. Saya tidak masuk ke situ karena itu akan satu sesi tersendiri, bahkan lebih dari satu sesi. Intinya adalah di periode pertama itu wilayah bisa disatukan karena orang kemudian melihat ini bukan keluarga Saud yang kemudian melakukan konsolidasi, tetapi ada satu pembenaran secara agama. Makanya disebut pemersatu wilayah waktu itu. Ada istilahnya gerakan pemurnian Islam. Karena waktu itu yang pertama kali diwujudkan waktu masih di Diriyah itu adalah memberantas masjid-masjid yang dibangun di atas atau di sekitar kuburan-kuburan. Nah, termasuk yang kena pertama itu kuburannya Zaid bin Al-Khattab, kakaknya Umar bin Khattab. Ya, itu yang kemudian sempat terjadi persinggungan. Ketika kemudian di fase Diriyah, fase kedua yang kita bahas kemarin, terjadi benturan. Ketika menjelang apa fase satu selesai itu, sebelum runtuh, terjadi benturan. Karena track yang diikuti adalah betul-betul sebagaimana transisi dari zamannya Rasulullah SAW menuju zaman Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi mulai melihat orang-orang yang ada di luar wilayah Jazirah sebagai wilayah-wilayah yang waktu itu dihalalkan untuk diserang, untuk diserbu. Makanya waktu pembahasan beberapa bulan yang lalu, kita mengamati bagaimana pasukan Abdul Aziz, pasukannya yang dipimpin oleh Sa'ud sendiri, ya, waktu itu masih jadi panglima, belum menjadi amir, itu kemudian Sa'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud, ya, bukan Sa'ud yang ini, bukan yang di bawah sini, bukan yang ini, ya, bukan yang ini, tapi yang di atas ini. Bukan juga Saudnya, ada Saud, beberapa Saud, beberapa raja, beberapa emir. Ya, jadi berbenturan dengan Turki Utsmani. Ketika berbenturan dengan Turki Utsmani, tentu saja kemudian terjadi perang. Ya. Kenapa berbenturan dengan Turki Utsmani? Karena yang kemudian diserang sudah bukan lagi wilayah yang hanya ada di Najd saja, bukan hanya yang ada di dalam Jazirah saja, sudah masuk ke wilayah Irak, sudah masuk ke wilayah Syam, bahkan Damaskus. Kemudian juga menyerang Mekah dan Madinah, termasuk pembantaian yang tercatat di dalam apa namanya Unwanul Majdi fi Tarikhin Najdi itu, Ibnu Bishr, itu termasuk kitab yang paling awal ditulis tentang fase-fase dari sejarah ini, ditulis oleh sejarawan Saudi sendiri, sejarawan awal belum, menggambarkan bagaimana pembantaian di Taif. Di Taif itu orang banyak yang dibunuh, ya, termasuk orang-orang Muslim kemudian yang terbunuh juga di situ. Ya, jadi pada saat itu terjadi benturan yang keras. Nah, ketika kemudian dihadapi dengan kekerasan juga, makanya kemudian Mesir yang didorong oleh Turki Utsmani untuk maju ke sana, karena Turki waktu itu masih banyak urusan yang menjadi pusat perhatian mereka, sehingga dikirimkan Mesir. Nah, ketika Mesir datang, inilah kemudian terjadi pertempuran yang kita ketahui. Sebagian besar suku-suku pada saat itu, mengingat faktor pertama, memutuskan hubungan. Jadi setelah kemudian ada kekalahan, mulailah sebagian besar suku ini memutuskan hubungan dengan mereka, bahkan bergabung dengan Mesir, kita pernah bahas. Dan kemudian inilah yang kemudian menyebabkan Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri terjadi apa gesekan, dan kemudian anaknya waktu itu termasuk yang ditangkap, ya, dibawa ke Kairo, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Itu akhir dari fase pertama, berhentinya tahun 1818. Yang ketiga, faktor dinasti. Nah, faktor dinasti ini harus dijelaskan juga. Kalau di fase pertama itu yang menggerakkan Emirat Diriyah itu adalah lebih banyak dorongan dari apa namanya Muhammad bin Abdul Wahabnya dan keturunannya. Nah, di fase kedua tidak lagi dianggap sebagai satu faktor utama. Ya, jadi ketika memulai era Riyad atau era yang kedua, faktor religi itu tidak lagi diutamakan. Diganti faktor keluargaan dari Saudnya sendiri. Ya. Tetapi anehnya gitu, anomalinya adalah mereka mengklaim teritori bekas era sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini, era sebelumnya ini lebih banyak didorong oleh gerakan dakwah, katakanlah seperti itu, dari Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri dan anaknya Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau yang kedua lebih banyak diperkuat oleh
fokus dari keluarga Saudi itu sendiri, ya, keluarga besar Muhammad ibn Saud itu sendiri. Ya. Jadi ada dua nanti dampaknya. Ya. Satu, kemudian secara administratif lebih gampang dikelola, tetapi secara spiritual ternyata lemah. Jadi ternyata di era Riyad itu ada pergeseran, ya, ada pergeseran di mana orang kemudian tidak lagi melihat gerakan Wahabi itu sebagai satu gerakan yang utama, tapi lebih kepada gerakan Saudi. Ya. Nah, suku-suku Arab yang lainnya akhirnya melihat karena lemah secara spiritual, mengatakan kalau begitu bukan hanya keluarga Saud saja yang boleh mengklaim ini sebagai gerakan Wahabi, tetapi boleh juga keluarga yang lain. Bahkan waktu itu termasuk Ibnu Rashid juga kemudian mengatakan kami juga Wahabi. Kami juga mengambil pelajaran atau mengambil cara pandang, cara penerapan Islam versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Makanya kalau di bukunya Nadaf Safran itu, buku yang agak di tengah kalau menurut saya, enggak betul-betul mencelakakan Saudi, tapi juga tidak ada, ada buku yang betul-betul membela Saudi yang bisa-bisa, agak di tengah bukunya ini, dikatakan waktu itu orang-orang mengambil Wahabinya, tapi tidak mengambil esensi ajarannya. Hanya dianggap sebagai, kalau tidak Wahabi waktu itu di Jazirah Arab, maka tidak punya legitimasi. Jadi orang oportunis saja mengambilnya itu. Ya. Efeknya adalah kemudian akhirnya saling tantang, siapa yang lebih kuat. Bahkan di antara keluarga Saudi sendiri kita tahu waktu itu, antara ini kalau kita bisa lihat dari sini, dari Turki Faisal, kemudian turun ke anaknya Abdullah, kemudian ke anaknya Saud, ke Abdurrahman, balik lagi Abdullah, balik lagi Abdurrahman, ini nanti anak-anaknya Saudi juga, anak-anaknya Saud bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud, itu mengobarkan peperangan habis-habisan yang kita bahas bulan lalu, atau akhir bulan lalu. Semuanya mengatasnamakan pandangan atau pembela pergerakan yang dimulai oleh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, tapi kemudian saling sikut satu dengan yang lain, bahkan saling kudeta, ya. Bahkan ada juga pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di situ. Nah, nanti kita lihat faktor ulamanya bagaimana. Nah, faktor yang ketiga ini saya turunkan lagi. Ya. Kalau kita lihat begini, ternyata dengan adanya perubahan dari aspek religi menuju aspek dinasti. Dari era 1 ke era 2. Era 1 itu untuk melakukan satu ekspansi itu butuh 50 tahun. Sedangkan era Riyad hanya beberapa tahun saja. Jadi ternyata lebih efektif ketika mereka melepaskan kewahabiahannya untuk menguasai wilayah, Tapi ketika sudah terbangun, sudah berdiri, ternyata tidak adanya aspek religi itu kemudian membuat orang berani menentang. Kalau di faktor utama yang pertama, tidak ada satupun orang yang kemudian mempermasalahkan siapapun termasuk dari Muhammad bin Saud, Abdul Aziz itu sendiri, Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, Saud bin Abdul Aziz, tidak ada satupun orang yang menentang klaim, mengatakan saya lebih berhak, nggak ada. Begitu efek dari kuatnya backup dari keluarga Ibni Abdul Wahab. Itu kuat sekali. Tetapi ekspansinya perlu waktu untuk bisa dia sampai ke wilayah-wilayah yang luas dari Oman sampai ke perbatasan Yaman. Tapi yang namanya Mekah Madinah tetap tidak pernah tersentuh. Pernah mereka coba sentuh, tapi kemudian itulah yang menyebabkan datangnya Mesir. Nah, di fase kedua, ketika mereka mengatakan kita tidak perlu dengan pendekatan Wahabi lagi sekarang, cukup dengan mengibarkan bendera keluarga Saud saja, ternyata lebih cepat. Tapi di tengah jalan banyak yang menentang, banyak yang mencoba melawan. Ya. Ya, kemarin kita sudah bahas dalam waktu 11 tahun, 8 kali ganti emir. Yang ketiga, era Diriyah satu ketika didorong oleh kekuatan religi tadi, ekspansinya tidak terkendali sampai keluar wilayah Jazirah Arab, akhirnya berbenturan dengan Turki Utsmani dan Mesir, akhirnya dihancurkan Mesir. Di era yang kedua, karena tidak ada dorongan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia tidak pernah sampai seluas wilayah sebelumnya. Ya, tapi hancurnya justru dari dalam. Nah, itu pola yang menurut saya masih perlu kita bahas lagi. Ya. Jadi efek sampingnya kita lihat.
Itu yang ketiga. Nah yang keempat ini saya bagi dua. Era diriyah antara Muhammad bin Saud yang pertama di sini. Saya mulai gambar ini ya. Muhammad bin Saud ini yang pertama. Kemudian Abdul Aziz yang kedua, anaknya sendiri. Kemudian yang ketiga Saud bin Abdul Aziz. Kemudian baru Abdullah. Jadi di periode satu itu hanya ada empat emir. Hanya ada empat emir. Empat-empatnya punya hubungan yang kuat dengan keluarganya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab dengan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kedua-duanya ini, ya, kalau kita saya pasangkan begitu, punya hubungan dengan keluarga. Kalau ada satu lagi di sini, pokoknya papan besok bikin dua ya, bawa dua. Kita bisa buatkan di sini keluarga besarnya Muhammad bin Abdul Wahabnya. Jadi siapa? Jadi sekarang cukup lihat di slide saja. Di sini ikatan itu, ikatan kental itu hilang. Ya. Hilang karena banyak faktor sebenarnya. Faktor utamanya adalah karena memang kerajaan ini terakhirnya betul-betul dihabisi oleh bangsa Mesir, tentara Mesir. Ya. Ditangkapnya ada sekitar 60 keluarganya. Anggota keluarga 60 dari keluarga besarnya Saud sama 30-an dari keluarga Muhammad bin Abdul Wahab. Diangkut itu naik kapal, ada yang dibuang sampai ke Istanbul, ada yang dibunuh, kemudian karena dianggap makar, kemudian ada juga yang dibawa ke Mesir, ke Kairo. Betul-betul dibuang seperti itu. Ketika Emir Abdullah bin Saud ya, ditentang oleh Abdullah bin Muhammad bin Saud, ya, institusi religius itu tidak bergeming. Ya. Sehingga pada saat itu dianggap satu paket. Oleh sebab itulah ditangkap semuanya. Ya. Jadi ada satu bibit di mana kemudian tidak selalu kemudian mereka memberikan satu perlindungan atau satu penguatan. Jadi mereka cukup melihat bagaimana kejadian dan siapa yang jatuh, siapa yang kalah, siapa yang menang. Yang menang lah yang nantinya akan didukung. Agak sedikit pragmatis kalau menurut saya. Nah, empat bagian keduanya, waktu itu sudah habis ya. Masih tiga lagi, cepat aja ya. Di era kedua, di eranya Riyad, Emir Turki ini, jadi loncat ke sini, yang ke-9. Dari 4 langsung ke-5. 5-nya di sini. Kemudian yang ke-6 itu geser dulu ke Khalid. Kalau tidak salah, saya juga belum hafal semuanya. Ogah ke Mish'ari dulu. Zigzag dia, ke-6 di sini. Karena ini pembunuhan. Kemudian dari 6, 7-nya itu ke Faisal. Pindah ke sini, 7. Dari Faisal baru kemudian ke Khalid, 8. Ini sikut-sikutan antar satu keluarga dengan keluarga yang lain. 9 kemudian pindahnya ke Abdullah. Jadi nggak bisa dihafal ini kecuali beberapa kali. 10 baru balik lagi ke Faisal. Baru 11 turun ke Abdullah. Sini 11. Nah ini gampang ingatnya. 12, 13, balik ke sini 14. Totalnya 15 ini. Nah ini 15. Bisa dilihat zigzagnya. Dan itu tidak ada satupun transisi antara satu ke satunya lagi, kecuali ada peperangan, pasti ada penyerbuan dan ada korban. Ini disebut hampir 11 tahun kurang lebih, pernah ada 11 tahun di antara zigzag-zigzag ini, di mana 8 kali ganti. Ini cuma setahun, ada yang bulanan hitungannya. Nah baru dari sini normal lagi nanti, 16, baru dari sini hitung urut kacang, 17, 18, Faisal tidak masuk, oh iya masuk. Berapa nih? 16, 17, 18, Muhammad diloncatin, 19, 20, 21, 22. Raja Salman itu raja ke-22, kalau ngitungnya dari Muhammad bin Saud, yang paling atas, lewat 3 generasi, sempat putus 2 kali. Faktor institusi religius ketika di periode Riyad itu tidak dipakai, tidak dijadikan satu motor penggerak, akhirnya terjadi pembunuhan-pembunuhan. Karena tidak ada yang sakral. Jadi satu emir dengan emir yang lain itu mengatakan, ya ini kan karena kesempatanmu. Ya bahkan kemudian mengatakan, ya kalau saya bisa berkuasa berarti itu sudah ditakdirkan. Jadi pragmatis sekali. Jarang dibahas ini. Karena kalau fase ini dibahas, enggak menarik seperti yang di bawah. Misalnya kalau orang membahasnya sekarang berhenti sampai di Abdul Aziz saja. Jarang mau meloncat ke sini. Apalagi sampai ke atas. Kadang-kadang hanya merefer saja.
Padahal contoh di sini banyak sekali, saya sudah tuliskan ya. Darahnya Emir Turki itu masih belum bersih, belum dipel di masjid itu. Tapi sudah diangkat misi harinya. Yang merestuinya yang saya sebutkan tadi, Abdurrahman bin Hasan, Abdul Latif bin Abdurrahman, Abdullah bin Abdul Latif. Ini generasi, tiga generasi ulama. Bahkan nanti ketika Emir yang terakhir dari fase kedua itu kan terpaksa melarikan diri ke Kuwait. Nah, ini digambarkan sedikit informasinya. Kalau yang di sini, ini dibawa ke Mesir, dibunuhnya di Mesir. Yang ini larinya ke Kuwait. Ketika lari di Kuwait, itu muftinya namanya Abdullah bin Abdul Latif. Dari keluarga besar Muhammad bin Abdul Wahab keluarganya. Dia tidak ikut hijrah ke Kuwait. Kemana dia larinya? Dia mau welcome, menerima keluarga yang menghancurkan keluarga Ibnu Suud di sini, yaitu keluarga Ibnu Rashid. Jadi ikut ke Ha'il. Dan hebatnya lagi, nanti ketika Abdul Aziz, anak dari Abdul Rahman, kan ini beliau juga munculnya dari Kuwait ini. Bukan muncul dari Riyadh, bukan muncul dari Diriyah, munculnya dari Kuwait. Ketika kemudian keluarga Ibnu Rashid itu berhasil diusir dari Riyadh, balik lagi dia minta maaf. Jadi ada juga itu pimpinan dari gerakan Wahabiyah ini, ya, gerakan secara nama yang pernah pindah, melepaskan ikatannya, kalau setelah kurang lebih 200 tahun itu tidak pernah lepas, melepaskan ikatannya dari mendukung keluarga Ibnu Suud, mendukung keluarga Ibnu Rashid. Tapi ketika Ibnu Rashidnya kalah nanti, 1902, ini 1902 ini startnya, kalah Ibnu Rashid, belum habis, tapi nanti habisnya itu setelah Perang Dunia I, 1718, 1720 lah, ketika mulai ada orang mencari minyak. Mulai ada obsir-obsir Inggris mencari sumur minyak. Nah, itu baru mulai Ibnu Rashidnya dihabisi total. Nanti ada pergerakan nanti di 1902 ini, nanti ada sayap militer lagi di sini untuk mengalahkan seluruh suku yang waktu itu memberontak atau memisahkan diri ketika mereka hancur 1891. Nah, pasukan khusus yang digunakan pasukan militernya lah, sayap militer, silabel milisinya yang dikelahkan oleh Abdul Aziz itu namanya Al-Ikhwan. Ini beda dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang ada di Mesir. Ada Al-Ikhwan sendiri namanya. Perlu dicek, hati-hati kalau ngecek Al-Ikhwan. Itu dulu sayap militernya keluarga Saud. Jadi orang suka keliru, disangka ini Ikhwan yang di Mesir. Padahal tahunnya jauh berbeda. Setelah semuanya dia kalahkan, tinggal keluarga Ibnu Suud dan Rashid saja tinggal. Karena dia kalau sudah tidak diperlukan lagi, gantian itu. Saya jadi ingat Yenisari 1826, ketika selesai sudah urusannya, enggak ada keperluan lagi Sultan, dibabat habis. Al-Ikhwan itu disikat habis. Karena dianggap kalau terus-terusan ada, berbahaya, bisa senjata makan tuan nantinya. Karena sudah kuat sekali. Ada itu nanti fase itu, nanti kita bahas secara lebih detail lagi. Ketika sudah menang, jadi Abdullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman datang memelas, meminta kepada Abdul Aziz untuk ditapu. Itu ada fase seperti itu. Fase-fase bunuhannya ada di sini, di periode kedua ini. Lihat aja zigzag, saya aja nggak hafal-hafal. Sudah coba-coba dihafal tuh belum hafal. Mungkin perlu beberapa belas kali gitu menggambar tanpa melihat acuan. Nah, itu baru hafal zigzagnya. Ya. Karena zigzagnya luar biasa. Faktor suksesi. Karena tidak mungkin lagi, gimana tidak, kalau diserahkan kepada keluarga lain, mereka sudah tahu seperti apa Ibnu Rashid. Akhirnya dipastikan saja semuanya itu turun temurun lewat keluarga saja. Dari situ saja berarti sudah mengcopy Abbasiyah dengan Umayyah yang pertama kali membiasakan anak meneruskan ayah, gitu ya. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menyiapkan Yazid bin Muawiyah, kan? Nah, itu pertama kali turun menurun keluarga. Ya. Sempat hampir ada juga di Madinah, di Kufah, di Madinah, ketika Hasan dan Husain gantian menggantikan Ali bin Abi Thalib, kan? Itu kisah yang lain. Jika pemimpinnya kuat, jadi ternyata kalau pemimpinnya
sebenarnya hampir seluruhnya itu ketika pemimpinnya tidak kuat, mulailah dia goyah. Katakanlah kita yang disebut kuat dengan kalau di fase 1 dari sini sampai ke Saud aja. Begitu sudah Abdullah sudah mulai lemah. Kalau di periode 2 hanya dua ini saja, Turki dan Faisal. Yang lainnya sudah mulai goyah. Nanti di sini baru konsolidasi. Makanya orang sering hanya merujuknya kepada Abdul Aziz saja. Ini yang disebut dengan Ibnu Suud. Tapi nanti bingung lagi karena banyak sekali Ibnu Suud. Ini Ibnu Suud, Ibnu Suud, Ibnu Suud. Karena Khalid bin Saud kan. Ini yang disebut Ibnu Suud yang paling atas. Tapi supaya enggak bingung, kerajaan Saudi sekarang kalau dicek di websitenya, startnya dari sini. Ya, jarang dia sampai ke sini karena susah juga jelasinnya mereka. Transisi itu agak susah jelasin. Agak susah memberikan penjelasannya, bukan menceritakannya. Jadi butuhnya pemimpin yang kuat. Ya, kalau tidak kuat maka sulit. Dan dukungan sumber daya untuk memperkuat itu. Tanpa pemimpin yang kuat maka terjadi siklus yang dikenal sebagai fratricide. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang yang menuduh bahwa Turki Utsman itu saling bunuh-bunuh juga, emang itu sebuah apa ya? Sesuatu hal yang sulit dihindari kalau kekuasaan itu dari anak ke dari ayah ke anak. Kecuali anaknya selalu cuma satu. Kalau anaknya lebih dari satu, harus sudah mikir siapa duluan, kakaknya kan, adiknya kan. Di hampir tidak bisa dihindari. Ya, seperti itu. Transisi yang paling mulus mungkin hanya dari Turki ke Faisal saja. Walaupun ini sendiri enggak mulus-mulus banget. Ya. Hampir enggak ada yang benar-benar 100%. Nah ini mungkin mulus ini. Ini mulus. Ya. Ini mulus. Kalau yang ini susah kita menjelaskannya. Satu hal lagi, ketika ada upaya untuk membagi kekuasaan, kita pikirkan itu ini sesuatu hal yang ini apa namanya lumrah ya, bagi kekuasaan aja supaya nggak rebutan. Ternyata Turki pernah berbagi kekuasaan, Faisal pernah berbagi kekuasaan, Abdullah pernah berbagi kekuasaan, Saud yang nggak pernah bagi kekuasaan karena anak-anaknya ini nanti paling heboh. Abdurrahman pernah mencoba membagi kekuasaan, nggak pernah berhasil juga. Jadi ternyata pembagian kekuasaan bukan solusinya ternyata. Karena sudah 5 kali atau 4 kali di dalam periode kedua saja pembagian kekuasaan itu, yang terjadi adalah yang dibagi kekuasaan merasa kuat ya. Abdullah pernah minta bantuan Turki Utsmani untuk menggebuk siapa? Saud. Kemudian nanti setelah Saud pindah ke Abdurrahman, Abdurrahman minta bantuan siapa? Inggris untuk menggebuk siapa? Abdullah dan Saud. Jadi kalau sekarang mengatakan, oh kita enggak ada urusan sama negeri-negeri di luar, ya berarti ada beberapa sejarah, 170 tahun sejarah nih yang hilang, kalau tidak dianggap itu seperti itu. Jadi, bukan pertama kali keluarga besar Saud minta bantuan Turki, bukan pertama kali. Bukan pertama kali juga di zaman-zaman di bawah-bawah sini nanti, mereka minta bantuan Inggris, bukan pertama kali. Sering. Ya, mungkin untuk mengatakan sering, kita belum masuk pembahasannya. Anggap saja ini kasus yang paling besar adalah Abdurrahman. Mungkin juga nggak bisa disalahkan. Mau minta bantuan siapa? Sultan-sultan di Indonesia kejauhan dan nggak punya kapal perang. Mungkin kalau Aceh waktu itu sukses besar, mungkin saja Aceh bisa diminta bantuan. Tapi waktu itu yang punya kapal perang yang bisa sedikit-sedikit nongol di Oman, sedikit-sedikit nongol di Yaman, kadang-kadang di Teluk Parsi, kadang-kadang di Laut Merah, ya cuma angkat armada Inggris. Ya, baru keluar nanti armada-armada yang lain. Makanya waktu itu wajar-wajar saja kalau menurut saya mereka minta bantuan Inggris. Karena itu yang mungkin bisa mengimbangi Turki Utsmani. Walaupun Turki Utsmani sudah tidak punya angkatan laut lagi. 6, faktor oportunistik. Saya langsung saja ini banyak soalnya. Ya. Nah, ada orang yang mengatakan politik tidak mengenal teman atau lawan permanen. Hanya ada kepentingan permanen. Ya. Tapi menurut saya ini efeknya luar biasa ketika diterapkan di dalam kalau kita mencoba membaca politik di Jazirah Arab ini. Khalid bin Saud bersama Mesir menghancurkan siapa? Emir Faisal bin Turki. Keluarga Ibnu Rashid awalnya letnan menganggap aja. Ya. Membantu Emir Faisal bin Turki, tapi akhirnya mereka yang mengkudeta. Emir Faisal membantu Mesir mendapat dukungan, tapi diam-diam membantu pemberontak Asir di catatan bulan kemarin aja. Emir Faisal menyatakan loyal kepada Turki Utsmani, tetapi memberontak dengan bantuan Inggris. Dan lagi, anaknya Emir Abdullah mengajak Turki Utsmani memerangi saudaranya Saud bin Faisal. Saud sendiri bekerja dengan Ibadi, padahal Ibadi itu untuk Saudi kadang-kadang dianggap juga di luar Islam dari Oman. Ini teman-teman yang di Oman kalau nanti mungkin agak protes ya, untuk melawan saudaranya. Dan seterusnya, sebenarnya kalau mau diteruskan panjang banyak sekali konflik, tapi tidak ada waktunya kita menjelaskan. Tadi sudah saya kasih 2-3 contoh saja cukup lah. Yang ketujuh, yang terakhir penutup,
faktor pemimpi. Ya. Para emir pertama memanfaatkan institusi religius atau ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyalurkan semangat kesukuan, ya. Sehingga dibuatlah kemudian kaum kufar. Padahal yang mereka perangi ini kaum muslimin. Susah juga menjelaskannya dalam perspektif apa. Kenapa boleh? Wah, itu berarti harus baca apa namanya ajaran-ajarannya. Nah, itu mungkin bukan skop saya untuk membahasnya. Ya. Harus baca puluhan mungkin ratusan kitab untuk membandingkannya. Karena kalau sudah masuk nanti ke Ibnu Taimiyah perlu orang yang faqih, ya, bukan sekedar pembaca. Nah, cukup. Ya. Yang kedua, para emir era kedua ini pada awalnya memanfaatkan ikatan kekeluargaan. Ya. Tetapi mereka terselamatkan karena mereka memahami batas-batas wilayah. Tapi ini saya katakan ini dibagi dua. Yang fase keduanya ada dua juga. Fase Turki Faisal ini masih relatif terkendali, tapi sudah di sini yang mulai dari 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 itu udah narik orang, ibaratnya berantem tapi ngajak orang dari luar. Akhirnya semua orang bisa melihat kalau keluarga ini itu kropos. Nah, fase ketiga, nah, emir era ketiga nanti cukup cerdas. Awalnya mereka tidak mau konflik dengan siapa-siapa. Bahkan ketika Turki Utsmani menghadapi Inggris di dalam Perang Dunia ke-1, itu kan Syarif Hussein bin Ali yang berkuasa waktu itu di Mekah dan di Madinah itu memberontak, itu Abdul Aziz sama sekali tidak mau ikut-ikutan karena tahu ini kalau ikut-ikutan nanti kena apinya lagi kayak 1 dan 2, ya. Jadi menunggu betul sampai Inggris itu selesai, Turki Utsmani itu selesai jauh-jauhnya perbatasannya itu, nggak perbatasan langsung lagi, nah baru dia main. Sehingga kita lihat jadi ada semacam begini, Turki Utsmani tadinya kan di Mekah Madinah. Nah, Inggris masuk lewat dinas intelijennya mengobok-obok apa namanya Syarif Hussein bin Ali supaya memberontak, yang disebut dengan Arab revolt itu atau revolusinya Arab. Ketika Turki habis mundur tidak bisa lagi bertahan, ya, kisahnya banyak tapi tidak kita jelaskan satu persatu. Nah, akhirnya mereka meminta mana janjinya? Janjinya akan menciptakan satu kerajaan Arab yang besar. Ya, dari Hijaz sampai Damaskus. Kata Inggris, mohon maaf, itu janji tidak valid karena kami punya janji yang lain dengan Prancis dan seterusnya. Sykes-Picot gitu ya. Karena sudah tidak bisa diatur, kemudian dikeluarkanlah faktor yang Abdul Aziz ini. Faktor di mana kemudian mulai masuk ke Mekah dan Madinah sampai ke apa namanya ke Jeddah. Nah, itu nanti yang kita bahas bulan depan. Ya, mudah-mudahan kita sampai ke situ. Mereka bisa bertahan cukup lama. Kalau di sini 70 tahun, di sini 67 tahun, di sini kalau dari 1923, sekarang sudah hampir 100 tahun berarti. Sekarang kan 2017 kan? Nah, 6 tahun lagi itu perayaan 100 tahun kerajaan. Jadi bukan 1902-nya, 1923-nya dia didirikan itu. Setelah kemudian ditemukan, mulai ada prospek-prospek minyak. Melesat setelah minyak itu, kemudian kuat. Alhamdulillah ada beberapa sultan atau beberapa raja yang kemudian pro kepada urusan-urusan kaum muslimin di luar, tapi sekarang kalau kita lihat setelah Raja Salman, Allah alam bisa nanti kita perlu waktu lagi untuk melihat. Faktor utamanya, faktor minyak. Kalau tidak ditemukan minyak, mungkin masih seperti ini kondisinya. Ya. Karena tidak cukup resources untuk kemudian mengelola tanah seluas itu, setandus itu, dengan hanya misalnya mengandalkan perdagangan, tidak cukup. Walaupun ada perdagangan Quraisy waktu itu, hanya menghidupi untuk masyarakat Makkah saja. Yang lain itu tetap sepanjang perjalanan dari Yaman okelah, Mekah okelah, Madinah okelah, Tabuk okelah, apa Khaybar mungkin okelah. Jadi hanya oasis-oasis saja di tengah jalan. Tapi di tengah perjalanan itu suku-sukunya masih seperti awal zaman Rasulullah SAW. Enggak banyak berbeda. Ya. Dari mana kita bisa melihat ya listrik yang bawa pertama kali ke Madinah, Turki Utsmani. Kereta api yang pertama kali bawa ke Madinah, Turki Utsmani. Air yang kemudian air laut yang kemudian bisa diolah menjadi air apa namanya air makan, air tawar gitu, tawar. Ya, mesin desalinasi di Jeddah dan di Yanbu yang pertama kali mengintrodusir Turki Utsmani. Jadi betul-betul tertinggal itu jauh banget. Nah, baru kemudian mengejar pesat nanti 1953-an ketika minyak itu sudah mulai masuk secara rutin, uang sudah mulai bisa dihitung, terus apa namanya cash flow sudah mulai bisa diperhitungkan, mulai banyak pembangunan. Itu pun ternyata kalah cepat dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, karena negaranya lebih kecil, biayanya bersama. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, faktor pemimpin. Habis.
ada lagi, cuma 7 saja. Ini agak lewat sedikit. 119, mohon maaf waktunya tersita lebih daripada jatah yang disiapkan, karena memang kita juga mulainya sudah setengah satu ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu, apa pelajaran yang bisa diambil? Kalau menurut saya, satu, sejarah ini bukan sesuatu yang tabu, harus dilihat. Yang kedua, tabiat manusia ketika nafsunya untuk berpuasa itu lebih tinggi daripada yang lain, maka semua bisa terkena yang namanya fitnah-fitnah kekuasaan. Tidak ada satu pun yang bersih berpuasa. Yang ketiga, ada satu lagi yang perlu kita amati secara lebih mendalam nantinya dalam kesempatan berikutnya adalah bagaimana institusi religi tadi yang baru ada beberapa nama orang. Karena misalnya seperti saya catatan sementara, Sulaiman bin Abdullah waktu itu mengeluarkan satu fatwa melarang, mengharamkan semua orang untuk keluar dari wilayah Jazirah Arab, karena dianggap seluruh wilayah di luar Jazirah Arab itu sudah kufar, sudah kufur tersebut. Sampai begitu, saya lagi cari lagi itu kitabnya menyebutkan apa, ya, seperti apa bahasanya persis itu perlu juga dicek. Kemudian Abdullah bin Abdul Latif yang pindah ke Ha'il, gak mau ikut diusir ke Kuwait, juga mengeluarkan beberapa fatwa-fatwa kontroversial, ya, itu banyak. Dan pasti lebih banyak lagi, belum dibuka aja satu persatu, ya. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi bagian pembicaraan mungkin yang berikutnya. Mudah-mudahan kita masih cukup sabar untuk melihatnya. Dalam rangka bukan untuk menjelek-jelekkan siapa-siapa, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan nama satu negeri tertentu, tapi untuk melihat bahwasanya sejarah ini kelam, ya. Dan satu hal yang membuat bunuh-bunuhan ini adalah perpecahan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Sudah pernah menghinggapi 67 tahun, ya, mengundang orang luar, bukan menyelesaikan masalah, malah justru membuat dia runyam. Inggris yang tadinya tidak pernah melirik, jadi akhirnya melirik. Efek dari itu semua tentu saja yang paling besar adalah hilangnya Palestina setelah Perang Dunia Pertama. Itu yang perlu dibahas juga secara terpisah. Tapi tentu saja waktu kita terbatas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, apa tuh, silakan. Bagi yang masih berkenan sampai jam setengah dua, 8 menit. Ngomong-ngomong, Syauqi habis atau enggak? Oh, ada. Karena khawatir bukunya ini enggak sampai. Mungkin alumni Sudan ada pertanyaan. Apa tuh? Ke depan aja biar bisa pakai ini. Tolong pertanyaan yang saya bisa jawab, kalau yang enggak bisa jangan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pernah dengar yang komite Hijaz dari Kiai Haji Wahab Hasbullah di Indonesia. Saat itu periode mana yang waktu itu Saudi berada? Jadi ketika komite Hijaz itu dibentuk, inisiatif dari Kiai Haji Wahab Hasbullah itu periode keberapa, Ustaz? Itu tuh akhirnya. Kalau melihat sekilas dari timeline-nya, ini harus dicek lagi masalah tanggal-tanggal, ya. Ini kemungkinan besar transisi dari sini ke sini, ya. Sini ke sini. Karena satu dan dua ini masih lokal sebenarnya permasalahannya. Satu agak regional. Kedua ini agak lokal sebenarnya. Jadi hancurnya itu, kalau yang di luar, yang satu hancurnya karena eksternal, karena datangnya Mesir, Ibrahim Pasha, ya, mau sikat habis itu kan, orang dipermalukan dan sebagainya. Emang efeknya jadi negatif. Yang kedua ini, Turki sama sekali enggak turun sebenarnya. Ibnu Rashid saja melihat peluang, Ibnu Sumud ini bisa dikalahkan. Nah, ketika mereka hilang, kembali ke sini 1902. Masih ingat tahunnya enggak komite Hijaz tahun berapa dibentuknya? Belasan enggak kira 1911-an, ya, belum berdiri kerajaan itu, tapi dia sudah mulai menguasai mengkonsolidasi sebagian besar Najd. Jadi kalau tebakan saya, transisi entah dari 2 ke 3 atau bisa jadi setelah Abdulaziz berdiri. Karena Abdulaziz itu termasuk kingmaker dia, ini termasuk. Nanti kenapa bisa kita lihat, kenapa penting sekali kita mengamati ini secara perlahan, jangan loncat langsung ke Saud. Karena di masa ini nanti banyak sekali orang-orang
bukan orientalis lagi ya, kayak semacam explorer gitu ya, seperti Saint Philby, terus Gertrude Bell, terus ini banyak orang-orang yang lebih dahsyat sebenarnya daya rusaknya daripada Lawrence. Kan Lawrence kan lebih legendaris ya ceritanya, di mana mungkin sampai sudah juga cerita Lawrence of Arabia ini kan. Tapi sebenarnya menurut saya itu Gertrude Bell itu yang garis-garisin kota-kota apa negeri-negeri ini. Nah, beliau ini masuk di zaman ini. Dia punya foto bersama Abdulaziz, punya foto bersama Husain bin Ali. Perempuan, ya, perempuan bisa menerbangkan pesawat. Kita di sini berkumpul belum tentu ada satu pilot. Zaman dahulu, jadi dia terbang dari Kairo ke Damaskus, dari Damaskus kemudian mendarat di sebelah tenda-tendanya itu. Itu betul-betul kaget orang, begitu turun perempuan pakai baju Eropa, pakai topi besar gitu, bisa bahasa Arab. Kok tidak terbelalak orang kan waktu itu. Ini ada match di belakangnya. Makanya waktu itu nanti Gertrude Bell itu datang pertama kalinya ke Kuwait. Makanya saya itu bingung kenapa foto pertama itu keluar di Kuwait. Oh, ternyata mereka pernah ngumpul di Kuwait, sudah mulai bikin skenario nanti kau masuk ke sini. Dan fotonya ya, masih nyala. Nah, foto ini sebenarnya kan yang ditunggu-tunggu sebagian teman. Tapi saya tidak mau buru-buru ke sana supaya kita clear dulu. Ini foto di Kuwait. Ya. Di tengah itu apa namanya? Perwira Inggris intelijen, sebelah kanan itu Gertrude Bell, perempuan itu. Sebelah kirinya itu tidak lain tidak bukan yours truly, raja ke berapa? 16. Abdulaziz bin Saud. Belum pulang itu. Belum pulang. Nah, ini foto langka. Kan ada Abdulaziz, ada siapa sebelah kanannya dia? Syarif Husain bin Ali yang memberontak sama yang kemudian mengkudeta pemberontak ada di situ meja. Masih ketawa-tawa waktu itu, dia tidak sadar dia sedang mau direncang oleh Inggris. Itu perwira kiri-kiri di kapal Inggris, di kapal perang ini. Ini masalah penyerahan nantilah, jangan buru-buru. Ini surat-surat yang bergetar tangan kita bacanya. Jadi kira-kira menarik, terima kasih dikasih komite Hijaz ini, mungkin saya masukkan dalam poin berikutnya untuk dibahas, karena Indonesia nyelipnya di mana di semua ini kan kira-kira ya. Begitu kita kan kepengen tahunya. Saya ceritakan sedikit, kalau misalnya tahun 1915 itu kan berarti Jeddah itu kan masih di bawah Syarif Husain bin Ali, masih wilayahnya seperti itu. 1915 ini ada satu orang lagi yang perlu kita bahas juga namanya, yaitu Abdul Jabbar ya namanya. Si Snokorgroy-nya itu nama samarannya apa? Abdul Jabbar kan? Nah, Snokorgroy-nya waktu itu merupakan pejabat imigrasi konsulat Belanda di bawah tanah, bukan di bawah tanah, di Jeddah, masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Bekerja di situ seorang tokoh besar kita yang dikenal dengan Haji Kiai Haji Agus Salim, the Grand Old Man kalau bukunya itu, the Grand Old Man ada di situ. Jadi ada faktor lagi yang perlu kita bahas di sini, ya. Ada faktor ini karena nanti ada satu episode lagi di mana Faisal yang tidak lain dan tidak bukan anaknya Abdulaziz dari anak perempuan Abdul Latif melahirkan Faisal. Nah, Faisal ini salah seorang mentornya yang dia akan temui beberapa kali dan ketemu lagi nantinya dia itu di Belanda. Ada fotonya, dia lagi jalan bersama Snokorgroy-nya. Jadi Snokorgroy-nya itu mainnya bukan hanya di Aceh. Ada fase-fase babak-babak pendirian, setelah pendirian dari Arab Saudi ini masih. Jadi saya yakin ada benang merahnya dengan kita. Coba ini kurang baca saja bukunya, perlu ditemukan lagi kitab-kitabnya ini. Jadi jazakallah sudah dicuil-cuil dengan komite Hijaz. Mudah-mudahan nanti bisa menambahkan wawasan. Sudah dicuil-cuil. Cuil-cuil, masih panjang kita ini. Panjang. Lagi tunggu-tunggu. Ada lagi. Gimana Indonesia nongolnya gitu. Baik, kalau tidak ada mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.